Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amalan-amalan itu dinilai dari akhir amalan tersebut, dan setiap orang dinilai dari akhir kehidupannya. Ya, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu dinilai dari akhirnya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga disebutkan oleh Syekh di dalam risalah beliau, tulisan singkat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada orang yang selama perjalanan kehidupannya terisi dengan amalan-amalan penduduk surga, tapi di akhir kehidupan justru dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada pula sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya ada orang yang selama kehidupannya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Semua amalan penduduk surga dia lakukan. Salat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, amalan-amalan penduduk surga dia lakukan. Sampai-sampai kata Nabi, la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Tidak ada lagi batas antara dia dengan surga, karena dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali sehasta. Kata para ulama, maknanya adalah illal maut. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian saja. Tapi kata Nabi, fayaswiku alaihil kitab. Ternyata takdir Allah subhanahu wa ta'ala berkata lain, di akhir hayatnya dia faya'malu bi'amali ahli nar. Di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia masuk ke dalam neraka. Ternyata takdir Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Lawhul Mahfuz yang tidak bisa berubah, dia adalah penduduk neraka. Maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, di akhir hayatnya masuk dia ke dalam neraka. Tentu hadis ini akan membuat kita khawatir dan takut jemaah sekalian. Membuat kita khawatir, jangan-jangan saya masuk di dalam kategori hadis ini. Selama kehidupan saya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, namun di akhir kehidupan na'udzubillah min dzalik justru masuk ke dalam neraka. Dan semestinya setiap orang yang beriman ada rasa kekhawatiran seperti itu. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Khalifah yang kedua setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Manusia yang telah dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ketika Nabi menyebutkan 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, diawali dengan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga. Kemudian khalifah dan yang lainnya, Uthman, Ali dan sahabat yang lainnya. Orang yang Nabi SAW bahkan bermimpi masuk dan masuk ke dalam surga dan melihat satu istana yang disediakan, ternyata ketika ditanya disediakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Manusia yang Nabi SAW katakan, wahai Umar, tidaklah engkau melewati satu lorong, satu jalan, kecuali syaitan akan melewati jalan yang lain. Tidak mau lewat di jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pun jemaah sekalian, ketika Hudzaifah ibnu Yaman, ya, ketika Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sahabat Nabi yang dipercayai untuk menyimpan rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengabarkan kepada Hudzaifah nama-nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Maka Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain selalu melihat, kalau ada orang meninggal, mereka lihat apakah Hudzaifah ikut menyolatkannya atau tidak.
Kalau Hudzaifah tidak ikut menyolatkannya, oh ini tanda bahwa orang yang meninggal itu salah satu nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sangat khawatirnya Umar bin Khattab, jangan sampai akhir kehidupannya, beliau selama ini menjadi sahabat Nabi, ternyata akhir kehidupannya termasuk orang munafik. Beliau khawatir jangan sampai seperti itu. Maka beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang yang disebutkan namanya kepadamu wahai Hudzaifah, termasuk orang-orang munafik? Hudzaifah mengatakan, tentu tidak wahai Amirul Mukminin, tentu tidak wahai Umar bin Khattab. Saking khawatirnya beliau bertanya, jangan sampai beliau termasuk orang munafik, jangan sampai termasuk orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, tapi di akhir hayat justru beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan itu juga yang membuat kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam rahimahullahu taala ketika menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri dalam perkara ini, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Ibnu Rajab mengatakan demikian pula Sufyan Ats-Tsauri. Beliau selalu mengatakan atau beliau pernah mengatakan, aku sangat khawatir, aku sangat takut dengan apa yang telah berlalu dari kehidupanku dan apa yang akan datang dari kehidupanku. Dan aku sangat khawatir jangan sampai ternyata namaku tertulis di Lauhul Mahfud termasuk penduduk neraka, sehingga keimananku dicabut di akhir hayatku. Itu kekhawatiran jemaah sekalian. Dan semestinya kita seperti itu.